Sebuah video memperlihatkan detik-detik balon gas meledak saat perayaan Hari Guru Nasional beredar viral di media sosial. Peristiwa tersebut terjadi di SDN Cimuning, Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Sabtu, tanggal 25 November tahun 2023. Dalam video terlihat ada sejumlah guru memakai seragam bersama-sama memegang kumpulan balon gas. Tiba-tiba balon tersebut meledak dan mengeluarkan api. Sontak para guru itu berteriak panik. Selain itu, para siswa juga nampak kaget. Masih dalam video yang sama, nampak para guru yang menjadi korban mengalami luka-luka di area wajah. Peristiwa tersebut terjadi ketika para guru hendak melepaskan balon gas ke udara dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional. Balon gas itu hendak diterbangkan bersama-sama dengan para guru di halaman sekolah. Nahas, balon gas tersebut tiba-tiba meledak dan mengeluarkan suara keras. Sontak, guru dan para murid yang berada di tempat langsung menyingkir. Kendati demikian, api yang dihasilkan dari ledakan sempat mengenai sejumlah guru yang memegang tali balon. Diketahui penyebab ledakan itu karena ada salah seorang guru yang membakar tali untuk melepaskan balon gas itu ke udara. Akibat kejadian itu terdapat 10 orang guru yang mengalami luka bakar, di antaranya yaitu 8 orang guru alami luka bakar ringan, dan 2 orang guru lainnya alami luka bakar berat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.